Adat dan budaya merupakan bagian dari aspek kehidupan masyarakat Bali yang dibalut dalam norma-norma kehidupan melalui upacara agama. Dalam pelaksanaannya, masyarakat akan melaksanakan upacara sesuai dengan keyakinannya sehingga apa yang menjadi tujuan akan tercapai. Begitu pula dalam pelaksanaan sejumlah ritual atau proses upacara melalui media sarana upacara Banten ataupun yang lainnya. Pelaksanaan ritual kadangkala tidak memandang apakah negara dan masyarakatnya maju atau sedang berkembang, namun lebih pada sebuah keyakinan. Sama halnya dengan proses upacara ataupun ritual melukat yang banyak dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali. Upacara melukat ini sebagai bagian dari satu keyakinan baik yang bertujuan membersihkan diri secara niskala maupun sistem medis lokal untuk pengobatan. Agama Hindu sendiri memiliki tiga konsep kerangka dasar, yakni tatwa, etika, dan upacara yang sekaligus menjadi bagian dari adat dan budaya. Pada umumnya, kalau melukat bagian dari rangkaian proses upacara, maka akan dilaksanakan berbarengan dengan proses upacara, baik di tempat suci seperti pura atau tempat lainnya, yang dipimpin oleh pemuka agama ataupun orang yang dinilai berkompeten. Sementara melukat dengan tujuan untuk pengobatan secara non-medis biasanya dilakukan oleh orang yang tahu pengobatan tradisional dengan menggunakan sejumlah sarana. Agama Hindu ring Bali puniki, ring Nusantara punika wenten tetiga sane wenten bina ke dasarnya nih. Nika kebawas tatwa susila muang upacara. Tatwa punika wantah tatwa utawi filosofi. Susila punika parilaksana utawi tingkah laku. Acara punika pinaka simbol. Ring sejeroneng acara punika pastika wenten upakara pinaka yantra utawi simbolnya nih. Ken titiang jagi pacang wadar parindekan melukat. Melukat punika mawit saking kruna utawi berasal dari bahasa Kawi. Sanemo wasta lukat. Lukat nika artosnya nean wantah membersihkan. Lukat ring sejeroan bahasa Indonesia talar wenten artosnya ne wantah melepas. Wenten talar sastra dure sane ngemawasan indik melukat punika berasal dari kata sulukat. Sunya ne adalah luih utawi baik. Lukat punika adalah membersihkan. Jadi kalau digabung punika membersihkan dengan baik utawi menyucikan. Nah, nika kalau titian cinga saking artos katanya nih. Melukat ini juga merupakan bentuk kegiatan ritual yang memiliki hakikat arti pembersihan atau penyucian yang biasanya mengacu pada pembersihan atau penyucian diri manusia lahir batin. Menurut konsepsi dalam sejumlah lontar, kata suci bisa mengacu pada pengertian bersih atau ning, seimbang atau harmoni, sehat, tidak mudah kena gangguan ilmu hitam, atau orang yang berniat jahat. Jika dikaitkan dengan konsepsi etiologi sehat-sakit secara naturalistik dan personalistik,
maka terjadinya keseimbangan unsur-unsur dalam tubuh atau kembali keadaan jiwa seperti semula merupakan hakikat dari kondisi sehat. Ritual melukat dalam proses pengobatan gangguan jiwa memiliki fungsi dan makna simbolik yang mengarah pada upaya pembersihan jiwa raga penderita dalam rangka mencapai atau mengembalikan keseimbangan jiwa yang mengalami gangguan. Namun patut selalu diingat jika kondisi jiwa raga seseorang dalam keadaan suci supra alamiah. Nabi mawenan iraga melukat punika, apa fungsi daripada melukat punika? Kalau tidak melihat dari awal kelahiran manusia punika, dari sang yang atman merupakan percikan daripada paramatman yang meminjam badan. Itu disebut badan ini adalah stula sarira utawi bahannya adalah panca mahuta. Sang yang atman yang masuk ke badan puniki sampun kena hukum sira maya tatwa. Nika wenten hukum ruwa bineda, wenten becik, wenten kaon. Nika keliput dening isane ke bos klesa, klesa nika wenten panca klesa. Sanekan panca klesa punika wenten awidya kegelapan, wenten asmita rasa angka, wenten raga keterikatan, wenten abiniwese ketakutan berlebihan tentang kematian, wenten duwese saneka baos dendam. Nikilah yang mempengaruhi atman yang sudah masuk ke badan niki yang disebut dengan jiwatman. Sehingga wenten ring lontar lontar duwe ring bali nika ke baos aturu ikang atma rijatinnya. Mungkin rikalo raga mau rip rikiring mercep pada tugasnya nih sapu napi antuk menghapus klesa niki utawi kekotoran niki mangda dari panca klesa menados catur Aiswarya. Saneken catur Aiswarya punika, catur Aiswarya punika wantah kaping pertama wantah dharma wenten jinyana. Dharma punika adalah perilaku yang berdasarkan dharma, berdasarkan kebenaran punika. Jinyana punika adalah bagaimana kita bisa masuk ring sejeroning jinyana yang disebut dengan jinyana agni. Punapi antuk ngeruruh keweruhan punika mangda preside jinyana wisesa. Raris wenten saneka baos wairagya saking klesa saneka baos raga keterikatan punika menados wairagya. Wairagya nika adalah tidak terikat kepada duniawi. Yang paling terakhir nika kebaos Aiswarya. Aiswarya punika adalah kebahagiaan yang didapat berdasarkan dharma. Intinya nih dari panca klesa menjadi catur Aiswarya. Nikilah rikalo hidup puniki dari aturu ikang atmo menados atutur ikang atmo. Wawu bawasan titiang sang yang atmo memasuki badan puniki nika dipengaruhi oleh klesa taler kebos wenten kotor. Makanya nering sejeronan manusia yatnya wenten ring sejeronan garbo sampun wenten upacara sane kebos megedong-gedongan utawi kebos samskara. Wenten punika penyucian rikalo megedong-gedongan napi malih rikalo sampun mas. Napi mawenan asapunika pengaruh daripada stula sarira utawi badan kasar dan pengaruh daripada suksemo niki yang disebut dengan roh utawi jiwatman puniki. Nikilah yang perlu disucikan. Sebelum melakukan pelukatan, pada umumnya umat terlebih dahulu
melakukan persembahyangan dan mengaturkan banten, baik dengan canang sari, dengan sesari, dupa, dan alat persembahyangan lainnya. Selain itu, masyarakat diminta untuk memohon doa kepada dewa-dewi yang berada di tempat pemelukatan agar dilancarkan dalam mensucikan energi-energi negatif dari dalam tubuh. Selanjutnya, masyarakat Hindu yang hendak melakukan pengelukatan tidak diperkenankan untuk memakai pakaian secara penuh. Namun diperkenankan untuk mengenakan kamben bagi laki-laki, sedangkan perempuan mengenakan kamben yang menutup dari bagian atas. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan energi-energi positif masuk dengan sempurna ke dalam tubuh. Dalam Weda disebutkan, matahari mempengaruhi kehidupan dan bulan turut mempengaruhi pikiran. Karenanya ritual melukat juga sebagai bentuk persiapan diri sebagai umat manusia untuk memulai kehidupan baru dan tentu lebih baik di masa selanjutnya. Yang rerahan di tiangring silih sinungir pujo mantra punika wenten ring panca paramarta wenten sekadi puniki ageni madya rawis jaya rawiya madya tujan rama candra madya bawet sukla sukla madya stidu siwa di dalam api wenten matahari bulan berada di dalam matahari. Di dalam bulan itulah kesucian berada, dan di dalam kesucian itu siwa berada. Siwa yang disebut di sini adalah Sang Hyang Widiwasa. Kenapa disebut siwa? Karena paham utawi ideologi Hindu kita sane wenten ring Bali adalah siwa sidanta, betara siwalah betara yang tertinggi. Maka beliau berada di kesucian untuk mencari beliau, sucikanlah diri niki dengan cara Nabi melepisan tidak matur. Dengan cara yang paling sederhana adalah melukat. Melukat niki beciknya neri kalau Nabi yang tidak rerah ring sejeron ing wariga wenten punika petemon sane kebos triwara pancawara kelawan sabdawara sane kebos rerainan jagat. Rikala rerainan jagat punikilah becik punika melukatnya nih. Sane ken kebos rerainan jagat puniki wenten kebos Buddha Klion, wenten kebos Tumpak, wenten kebos Buddha Cemeng, wenten kebos Anggar Kasih, wenten kebos Kajang Kliwon. Miwasane tiyosan nikot yen rerah ring petemon triwara pancawara taler sabtawara. Malih sikir yen rerah rikala penanggal pengelong wenten rerainan purnamo. Rikala purnamo nikilah becik pisan yen ning jagi pacang nyuciang angge. Nikilah kekalih dasarnya nih wenten purnama, wenten rainan jagat. Purnama niki taler kebos rainan jagat. Keteknya ne purnama puniki saking penanggal pengelong puniki. Ring lingkungan kelebutan puniki dibangunlah tempat suci. Utawi suciange tempat kelebutan puniki antuk upakara lan puja mantra. Sehingga toyo sane medal ring perut bumi puniki kebaos tirta karena disucikan oleh beliau yang distanakan pada tempat suci sane wenten ring sejeronan lebutan punika. Ke kaping siki, kaping kalih wenten toyo bungka. Toyo bungka yang jeroh yang rawasan ring sejeroning sastra punika kebaos tirta langit. Ini niki wantah tirta sane medal sane wenten ring proses alami puniki sane kereka utawi kemedalan puniki oleh sang sangkan paraning numadi utawi sane ngardi bumi puniki kebawas ide Sang Hyang Widi. Nikalah tirta bungka punika nika kebaos tirta langit nika dados kangen melukat wenten sane
ada tiga tirta alami punika wonten toyo segara. Toyo segara puniki wantah toyo sane pakah utawi asin nika sane wonten secara alami punika ring segara. Nika kebos tiga mudika wantah tirta widi. Malesiki wonten tirta weda. Tirta weda punika wantah toyo sane ke arga antuk sang sulingi antuk puja mantra. Dari toyo disucikan dengan puja mantra menados tirta. Pada dasarnya melukat bukan hanya tradisi Hindu di Bali, namun juga berlaku untuk umum di bumi ini, terutama yang masih memegang teguh warisan dari para leluhur atau pendahulu. Tujuannya tidak lain adalah untuk meayu ayuning sarire. Dalam konsep agama Hindu dijelaskan, kalau tubuh kotor dibersihkan dengan air, kalau pikiran kotor dibersihkan dengan kebenaran, dan membersihkan atman dilakukan dengan kebijaksanaan. Air yang dimaksud dalam upacara melukat ini adalah air biasa yang disucikan oleh sulinggi atau pemimpin upacara. Mengenai tempat yang baik dipergunakan untuk melukat telah diatur dalam sejumlah kitab maupun lontar, begitu pula jenis tirta yang dipergunakan. Api mawenan puniki bahan dasarnya adalah toyo utawi tirta. Yen rerahan ring sejeroning menawa dharma sastra benten kebosa puniki. Tubuh ini dibersihkan dengan air. Pikiran dibersihkan dengan kejujuran. Roh dibersihkan dengan pengetahuan dan tapa. Dan yang terakhir akal dan budi dibersihkan dengan kebijaksanaan. Nah, mungkin badan puniki dilukat dibersihkan dengan air yang telah disucikan sehingga tidak saja bersih secara materi tapi suci, mempunyai nilai sakral. Karena sebelum materi ini yang disebut sebagai prakerti dan sanyang atman yang disebut sebagai purusa, kalau saja materi ini sudah suci, maka beliau yang suci akan betah berada ring tubuh niki. Mungkin kalau tubuh ini bersih dan suci, niki akan merangsang pikiran menjadi suci untuk membersihkan pikiran puniki, muncullah kejujuran yening pikiran sampun suci. Raris yen sampun pikiran suci puniki, raris roh puniki dibersihkan dengan pengetahuan. Yen sampun suci pikirannya, pasti ke sangyang Aji Saraswati Presida telebring secara nangga sarira nika ke bawah pengetahuan sane ke angin pacang mersihan roh punika. Malesiki tapo pengendalian diri. Dengan kesucian puniki pasti ke bisa untuk mengendalikan diri. Yang terakhir punika sapunapi dari kesucian ini kita belajar. Dari belajar puniki roh ring saneken ke bawah patut, saneken ke bawah iwa, saneken ke bawah benah, saneken ke bawah pelih. Presida untuk membedakan punik niko saneken ke bawah bijaksana sehingga budi punika presida kebersihan untuk kebijaksanaan punika. Punikalah utamanya ne rikala melukat punika. Fungsi melukat punika menyucikan dari fisik niki dan dampaknya sampai pada kepada suksemo. Ring di jamantan genah jagi pacang melukat punika. Puniki genahnya ne nganutin ring napi untangnya ne melukat punika. Yang ning melukat sangka ning sakit punika, beciknya ne punika ring segara. Upokaranya ne sampun setidiang nikang wahu punika. Wenten pengharapan, kalau pengharapannya tambahan dengan tebasan sida sampurna. Yang ning sangka ning ingin menyucikan diri, sekadi sana ini kan titiang wawu punika dados ring toyo kelebutan punika. Toyo kelebutan punika sampai
pun disucikan wenten wangunan suci nika dados. Ring sang sulingih druwe durusan. Karena toyo niki sampun kesuciangan tuk puja mantra niki jagi pacan anggen kelungkat mangda presida bersih lan suci angga sarira druwinya nih. Nah nika genah tergantung nabi tujuannya nih. Mungkin penglukatan nika akeh pisan wenten jenis-jenis penglukatan punika. Yen karena sakit punika wenten penglukatan saneka bos penglukatan geni ngelayang nika penglukatnya nih. Kalau untuk menyeimbangkan antara triguna yaitu sadwa merajas tamasane wenten ring angga sarira puniki wenten penglukatan saneka bos penglukatan astupungku. Yening rikalaning manusayatnya pasti kepisan rikala edan pemargi manusayatnya punika ngawitin antuk penglukatan. Sedurung penglukat yang diupacara manusayatnya wenten upakara saneka bos pengresikan wenten biokaonan durmongalo prayasita wahu raris pacan kalungkat. Mungkin ring sejeron manusayatnya puniki wenten dalar macem penglukatan puniki. Yen ring sejeronan sambutan utawi nikang sasihan puniki wenten penglukatan saneka bos surya gemana. Yen rikala mekalan-kalan rikala pawiwahan punika wen dan penglukatan saneka bos semara beda. Niko tios penglukatnya nih semara beda puniki adalah untuk menyucikan kamu bang kelawan kamu petak. Yening rikala jagi pacan mobayu hotonan puniko akeh pisan puniko wen dan penglukatnya nih manut masih pun yang rerahan saking eka waro nyantos dasa waro sane pini ketah punika pabayohan oton panca waro kelawan sabda waro yang titiang umpam yang punak mangkin puniki titiang ngangin sabda waro wintan penglukatan yang lekadri kalau redite penglukat pamnyane ngangin penglukatan marga gemana. Yan lekat utawi masri kalau somo penglukatannya nih ngangen penglukatan setro gamano. Yan lemak masri kalau anggara penglukatannya nih ngangen penglukatan siwa gamano. Yan masri kalau Buddha penglukatannya nih ngangen penglukatan Buddha gamano. Yan masri kalau Respati penglukatannya nengangin penglukatan siwa kalpa gemana. Yen masri kalau sukra penglukatannya nengangin penglukatan siwa gemana. Yen mas ini untap rikala sanisara penglukatannya nengangin penglukatan giri gemana. Nah nika penglukatan punika akeh pisan macemnya nih tergantung nabi tujuannya nih. Nah mungkin wawu sampun titiang bawa sering di jamantan melukat durus ring segara yang tujuan menghilangkan sakit punika ring itoyo kelebutan durus ring sang sulinge durus ring ajang kemulan ngangen tirta bungka durus nunas waro nugraha ring betara guru lukat angin bungka nyugading sane kebahas tirta langit puniki nika dados. Nah sapunika indik penglukatan punika dahating utama pisan niki pemargi sane ke angin nyucian raga pinih awal kalau tidak bahasa Indonesia kan angin punapi ngururuh kesucian puniki tanjak hanya dengan melukat manten punapi antuk yang sampun melukat puniki presida antuk ngemargi angsane ke bos trikaya parisuda yang sampun suci tubuh niki punapi antuk pikiran punika mangdo suci baos punika sane ke bos wak punika.
ke mangdo suci parilaksana talar mangdo suci yang sampun sami presida memargi puniki pasti ke presida kepanggih tetujuan agama druwe sanepine untap punika tungtungin tetujuan puniki wadah moksa Ros moksa tam jagat dite yece iti dharma moksa tan secara niskala manten moksa secara segala yang disebut dengan jiwan mukti dan kebos widoho mukti yang moksa sampun meninggalkan dunia puniki nika kebos purno mukti. Jadi kalau masih ring sekala, kalau tubuh niki pikiran parilaksana niki sampun suci, maka unsur siwa, unsur sangyang widi puniki, wenten ring sejeronan tubuh puniki, pasti ke moksa sekala jagi pacang kepanggihan. Melukat merupakan upacara yang dilakukan untuk membersihkan jiwa dan pikiran dalam diri manusia. Tradisi ini dilakukan untuk membersihkan energi negatif dari manusia dengan bantuan alam semesta. Dalam pelaksanaannya, ritual melukat ini tidak memandang agama apa yang dianut, namun lebih pada sebuah keyakinan akan tujuan melukat itu sendiri. Namun demikian, dalam pelaksanaannya perlu pemahaman dan tuntunan dari orang yang memahami dan berkompeten sesuai dengan jenis dan tujuan melukat itu sendiri.